Saya adalah pengkonsumsi kopi sehari bisa 3 kali ngopi. Biasanya saya pakai kopi biasa-biasa saja. Nah, setelah saya mengkonsumsi kopi Bikla, ternyata rasanya berbeda sekali jauh dengan kopi biasa. Nah, kemudian keuntungannya bisa membantu untuk kesehatan. Alhamdulillah, setelah minum kopi ini, pegel-pegel hilang. Kemudian selain kita mengkonsumsi kopi, kita juga mendapatkan barokah roti bulhadar dari para santri, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Apalagi kopi ini saya konsumsi menggunakan gula aren, ini gula organik ya, asli gula aren. Nah, kemudian selain kita mengkonsumsi kopi ini, kita juga bisa bersedekah, berinfak kepada para santri, yatim piatu, kemudian untuk pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejak saya yang alhamdulillah sudah terasa kenikmatannya. Kemudian kita juga dapat income dari keuntungan kopi ini. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.